Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan EPS kelas A1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijali Rahman. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri. Perkenalkan, nama saya Emjen Ganidek. Di sini kami akan menampilkan video hasil dari laporan penelitian sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar EPS dengan judul Anak-anak Pedagang Asongan. Yes, tugas wawancara permasalahan sosial. Jadi pertanyaan ini kami ingin bertanya dengan kamu, kamu sekolah gak? Sudah lulus SD. SD, sebenarnya sudah ada nyambung lagi dah? Enggak ada uang ternyata. Kan? Enggak ada uang. Enggak ada uang. Karena faktor ekonomi ya. Kamu jualan ini pakai modal sendiri atau jualan punya orang lain? Modal sendiri. Modal sendiri? Iya. Dari berapa ribu modalnya? Biasanya 50. 50? Kalau misalnya keuntungannya, Pak? Misalnya keuntungannya palingan 20 gitu. Sebenarnya keuntungannya itu bisa tercukupi lah dari kehidupan modal. Misalnya cukup makan itu atau apa gitu. Iya. Cukup aja. Iya. Alasan kamu berjualan kayak ini, Bang? Bantu mama di rumah. Oh? Bantu mama di rumah. Bantu mama di rumah. Masya Allah. Kamu jualan ini disuruh orang tuamu atau kamu yang mau sendiri gitu, kan? Ulun yang mau sendiri. Kemauan sendiri, bukan disuruh orang tua? Bukan. Kamu ini ada iri gak kepada teman yang lain? Misalnya, kan kamu jualan. Sedangkan teman kamu tuh anu berkawanan gitu atau apalah gitu, ada lagi iri gitu? Enggak ada iri. Enggak. Malah bangga ya gitu lah. Enggak. Yang kamu jualan yang lain pada anu pada berkawan-berkawan biasa aja lah. Enggak. Sekian itu aja sih ya, makasih lah. Solusi dari kami yang mungkin bisa membantu anak itu yaitu dengan membeli dagangannya walaupun cuma hanya satu. Diadakannya sumbangan untuk kehidupan dia agar hidupnya terjamin sementara dan dengan memberi bantuan atau deedukasi untuknya. Berdasarkan hasil penelitian tentang promon pekerja anak asuh pedagang asungan dapat disimpulkan sebagai berikut. Motif pedagang asungan anak-anak memiliki motif yaitu penyebab karena faktor teman sebaya, ekonomi keluarga, pula asuh dan keinginan sendiri. Sekian dari hasil video laporan penelitian ini. Terima kasih sudah menonton. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.